Sahabat Cendekia, salam cerdas luar biasa. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang cara menjalankan atau membuka program Microsoft Excel. Kali ini kita akan membahas tips cepat dalam membuka program Microsoft Excel untuk mempercepat tugas kita. Oke, di layar desktop saya sudah saya tampilkan tampilan awal dari Microsoft Excel ya. Untuk tips pertama, kita coba caranya adalah dengan cara mengepin ya di bagian area taskbar ini. Caranya adalah ketika kita menjalankan program Microsoft Excel seperti ini, kemudian nanti kita klik kanan di bagian icon Excel-nya, kemudian kita pilih pada bagian pin to taskbar, atau di dalam bahasa Indonesia adalah pin ke area tugas. Dan nanti ketika kita close, nah nanti akan ada icon Excel di sana. Icon ini bisa kita geser ya sesuai kebutuhan, kita letakkan di area mana. Nah, silakan kakak-kakak silakan coba untuk mempermudah, yaitu dengan cara membuat shortcut di bagian area taskbar. Klik di sana satu kali dan nanti program Microsoft Excel akan langsung bisa dijalankan. Cara kedua, okay, saya close dulu, adalah dengan cara menampilkan pada bagian pin ya, kita pin di bagian start seperti ini. Sebelumnya saya unpin dulu from start ya, nanti akan hilang. Nah, caranya adalah ketika kita berada di area desktop ya, di bagian desktop ini ada icon Excel, kemudian nanti kita pilih di sana, pilih dulu sekali, kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih pada pin to start. Nanti akan muncul di sini, akan muncul di bagian start ini ya. Nah ini ketika kita scroll ke bawah, ternyata ada beberapa aplikasi yang muncul di bagian start ini, dan kita bisa menggeser ke atas ya, ke bagian atas sana. Nah kita letakkan di bagian paling depan. Ini adalah tips kedua supaya kita bisa menjalankan program Microsoft Excel maupun program yang lain yang sering kita buka ya di dalam komputer kita secara lebih cepat, sehingga ketika kita nanti membuka start, nanti akan tersedia shortcut untuk program Microsoft Excel. Kita klik di sana sekali dan langsung bisa kita jalankan. Oke, silakan dicoba kakak-kakak. Yang pertama tadi adalah dengan cara membuat shortcut di bagian area taskbar ya, seperti ini. Caranya adalah klik kanan, setelah kita jalankan tadi ya, nanti dipin di bagian area taskbar. Kemudian yang kedua adalah pada bagian icon Excel di area desktop ya, di sini. Kemudian klik kanan, lalu pilih pada pin to start. Kiranya demikian tips kali ini. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang tampilan antar muka program Microsoft Excel. Sukses selalu untuk Anda. Salam cerdas luar biasa.